Hasan Kamal di peribadi sejarah. Lewatlah Fajrul Bamsia saat yang diambil posisi ke dia dan juga Celemar. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Humaira Stabil Jawa Tengah Jual Beli Kuda dan Pemilik Pejantan Hebat Klaster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 2. Arunika Stabil Jawa Barat Jual Beli Kuda dan Importir Kuda dari Luar Negeri. Terima kasih untuk Om Restu. 3. SS Stabil DKI Selegram Sela Saukia. Terima kasih untuk Om Ahmad Fitra. 4. Bintang Sintia Stabil Sumatera Utara. Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Piliang, pengusaha dan pedagang emas M. Nur, Simpang Limun, Sumatera Utara. 5. Hanania Agrilif Pekanbaru. Terima kasih untuk Om Rahmat Ardiansyah, pengusaha muda Pekanbaru. 6. Aragon Stabil Jawa Barat. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Kaidir Sadak, pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Permula. 7. Musawaroh Stabil Jawa Tengah Jual Beli Kuda dan pemilik pejantan fenomenal Last Kingdom. Terima kasih untuk Habib Hamzah Musawa. 8. Istana Stabil Jawa Timur. Terima kasih untuk Bapak Haji Yusron, pemilik kuda King of Istana dan Berlian Istana. 9. Fakira Stabil Payakumbuh. Terima kasih untuk Om Mardion Fernandes yang maju sebagai caleg DPRD Kota Payakumbuh Dapil 1 Kecamatan Payakumbuh Barat dari fraksi Gerindra. 10. PT Wira Karya Tenika Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Terima kasih untuk Om Asep. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race selanjutnya, kelas C Sprint jarak tempuh 1100 meter, divisi 1, diikuti sebanyak 8 ekor kuda terbaik. 1. Yuwa Raja. 2. Jeleng Manis. 3. Faitul Spontea. 4. Better Sweet. 5. Zilo Ed Junior. X Ratu Kencana. 6. Lovely Sion. 7. Duta Bayangkara. Dan yang terakhir, 8. Miller. Yuk, sama-sama kita saksikan. Better Sweet. Dan dipilih oleh Siti Nur Aini dari Joni Ratu. Peserta kelimanya adalah Jilo Junior dengan nama lama Ratu Jana. Dipilih oleh Junior Priadi dari Teguh Haji Stable DKI Jakarta. Joni N. Setia Pelatih Arifin. Peserta keenamnya adalah Lovely Sion. Dipilih oleh Lovely Pate. Jilo Vici. Better Sweet R. Nugraha. Jilo N. Setia. Lovely Sion, Jen Rory, Jen Rory, Duta Bayangkara, S. Firman dan Astiono dengan kuda Miller. Kita masih menunggu satu ekor kuda lagi, yaitu Lovely Sion dengan joki Joshua. Oke. Yang lain sudah naik kuda. Menjadi penyambut dan sebagai Joshua masih menunggu kedatangan kudanya. Waktu yang lalu telah kuda Cobang Manis dan juga Fightful Konsea. Saudara Lovely Sion sudah datang dan joki Joshua akan sudah menaiki kudanya. Oke. Yuk, race yang ketujuh, race yang luar biasa. Sebagian kuda-kuda ini pernah menjajal gelanggang pacuan Sawalunto. Dan saat ini bisa Bang Jul abadikan kembali di gelanggang pacuan Tegal Waton, Jawa Tengah. Jateng Derby yang luar biasa, sebanyak 220 ekor kuda yang berlaga dibagi menjadi 29 race. Maka dari itu Bang Jul harus menghemat daya baterai yang ada. Saudara, kuda-kuda sudah mendekati gate-nya. Masukkan kudanya sesuai dengan tunggu daftar acara. Untuk 8 ekor kuda yang berlaga. Luar biasa, ini adalah kelas bergengsi. Luar biasa, ini pembuktian kuda-kuda hebat untuk kelas C Sprint divisi 1. Oke, siapakah yang bakal keluar nanti? Kuda terbaik dari yang terbaik. Satu ekor kuda mulai masuk saat ini. Masihkan. M. Setia, awal kuda Zino Junior dan DKI Jakarta. Duta Bayangkara S. Wiman. Lagi joki. Satu persatu mulai masuk ke sedikit terhalang oleh pihak-pihak. Tapi tidak mengurangi semangat kami untuk menjalankan acara stable saudari Lira Zabria selaku pemilik untuk kuda Zua Raja. Oke, masih diupayakan Zua Raja. Dan dimohonkan untuk penonton yang berada di kotak
penonton yang berada di kotak steril dimohonkan berpindah. Para penonton yang berada tepat di garis finish, tepatnya di kotak steril, dimohonkan tempat itu adalah tempat steril karena sebagai tempat foto finish. Dimohonkan di bapak-bapak, para penonton semuanya dimohonkan bergeser ke kanan atau hanya menunggu beberapa ekor kuda yang belum masuk secara. Masih kita nantikan di bayangkan. Ya, maju. Masuk. Oke, 8 persiapan. Hanya menunggu. Ya, sampai ekor kuda yang belum masuk. Miller. Oke. Oke, dari kompong. Ya, saudara. Mudah-mudahan tidak apa maksudnya. Karena semua kuda sudah masuk. Muhammad Ervan Ersan saat ini. Yuk, masuk sayang. Kalau sulit jokinya turun. Pencatatan torek dan pintar. Kalau sulit jokinya turun. Oke, ya, yuk masuk. Okay. Masuk sayang. Sip. Masuk. Oke, saudara. Semua kuda sudah memasuki kejar masing-masing. Buat anda race yang kini bakal kita mulai. Bandera hijau diangkat segera. Pertandingan beberapa saat lagi waktu akan segera di. Yuk sama-sama kita saksikan. Konsentrasi para joki. Bendera hijau sudah diangkat. Masih sedikit agak. Ya sepertinya love decision. Sedikit beronta. Siapa yang akan sama-sama kita saksikan saudara. Fight full untuk saya. Ya oke go. Ataukah calon manis juara raja. Go. Iya sudah lepas saudara. Ayo kita saksikan masih beribu sejarah. Rila adalah Fajul Tamsia saat yang melihat posisi ke dia dan juga Celeng Manis. Miller saat ini, Miller menang-menang saja. Diapin saja Garuda Celeng Manis. Celeng Manis saat ini. Dan Better Sweet dan Celeng Manis saat ini. Dua ekor kuda berhenti sejarah. 2600 meter yang akan datang. Masih setengah, bukan sejarah masih tenang-tenang saja. Antara Better Sweet dan Celeng Manis. Rapat, siapakah yang akan menjadi juara? Sama-sama kita nantikan kelas yang luar biasa, kelas yang luar biasa. Diberitulah Haji Muhammad Saud dari Suramadu Stable, Jawa Timur. Joki N. Suryana melalui D. Suheka. Dan sebagai juara ketiga adalah kuda juara raja. Diberi oleh saudari Lira Sabria dari Aragon Stable. Oke, juara satu direbut oleh kuda yang bernama Better Sweet, Cahaya Bulan Stable, kontingen Jawa Timur. Juara dua direbut oleh kuda yang bernama Celeng Manis. Direbut oleh kuda yang bernama Yuwa Raja, kontingen Jawa Barat, Aragon Stable. Luar biasa. Diberitakan untuk kuda Yuwa Raja, depan diri dan yang menyerahkan oleh Bapak Novi Ardi Sumba. Bang Jul hanya bisa mengambil dari sini saja, karena race yang banyak harus kita hemat. Kemudian juara aja, diberikan untuk menempatkan diri. Langsung saja kuda Celeng Manis. Thank you.
podium kejuaraan tepat di depan panggung juri.